Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutin ceritain Manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 28. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sedikit ringkasan di chapter sebelumnya, di mana saat itu satu persatu kroco-kroco yang dibawa Katana Devil seketika musnah oleh kekuatan Makima. Lanjut ke chapter 28. Kali ini, scene dibuka dengan paniknya Katana Devil dan Akane yang melihat satu persatu kroco-kroco milik mereka mati. Menyadari kekuatan luar biasa yang telah dia lihat, Akane pun langsung menuduh pasti kalau semua itu perbuatan Makima dan langsung menyuruh Katana Devil agar membunuh Makima selagi dia bisa. Namun, ya di chapter sebelumnya juga sudah diketahui kalau Katana Devil ini sudah kehabisan tenaga karena pertarungannya dengan Denji. Akhirnya, sambil mencoba membawa tubuh Denji ke dalam mobil, Katana Devil pun hanya bisa mengoceh kesal dan bertanya-tanya, bukankah Makima sudah mati? Kemudian, setelah itu, akhirnya Kobeni pun diperlihatkan dalam keadaan masih hidup dan mencoba menghampiri Katana Devil dengan pisau di lengannya. Berganti scene dulu ketika Kobeni dan Hirokazu Arai diserang, saat itu nenek-nenek yang berada di belakang mereka tiba-tiba menodongkan pistolnya pada Hirokazu dan langsung menembak ke arah leher Hirokazu. Setelah menembak Hirokazu, si nenek itu pun lanjut langsung menodongkan pistolnya pada Kobeni. Namun, tepat saat nenek itu menembak ke arah Kobeni, Hirokazu yang masih hidup terlebih dahulu menghalangi peluru yang meluncur dan akhirnya dia tertembak untuk kedua kalinya demi menyelamatkan Kobeni. Kobeni yang melihat rekannya rela berkorban demi dirinya pun hanya bisa terkejut. Lanjut ke scene di mana Kobeni akan berhadapan dengan Akane dan Katana Devil. Saat itu, dengan wajah sedikit tegang, sambil memegang pisau di tangan kanannya, Kobeni pun langsung menuduh pasti Akane dan Katana Devil kalau mereka adalah orang yang terlibat dalam penembakan. Akane yang menyadari kalau Kobeni adalah pemburu iblis pun langsung memanggil iblis ular miliknya dan langsung menyuruh iblis ular tersebut untuk menyerang Kobeni. Namun, dengan tubuh kecilnya, Kobeni dengan mudah menghindari semua serangan iblis ular milik Akane. Melihat Kobeni yang menghindar dengan mudahnya, Katana Devil pun langsung menodongkan pistolnya sambil bertanya pada Kobeni, "Apakah kau seekor monyet?" Yah, maksud si Katana Devil menyebut Kobeni monyet ini mungkin karena pergerakan Kobeni yang lincah seperti monyet. Lanjut ke pertarungan, setelah melewati semua serangan iblis ular, Kobeni pun langsung memotong tangan Katana Devil tepat sebelum dia menembak. Kobeni yang berhasil memojokkan Katana Devil yang sedang berada dalam wujud manusianya pun langsung membawa pistol milik Katana Devil dan dia juga langsung menembak Katana Devil hingga beberapa tembakan bersarang di tubuh milik Katana Devil. Setelah itu, Kobeni pun lanjut menodongkan pistolnya pada Akane. Namun, saat itu Akane tengah memegang pistol. Alhasil, keduanya pun adu tembak-menembak. Namun, Kobeni dengan kocaknya malah membuat perisai dengan tubuh Denji agar dia tidak tertembak. Melihat Katana Devil yang keadaannya terus memburuk setelah ditembak oleh Kobeni, Akane pun lebih memilih lari menggendong Katana Devil ke dalam mobil. Menyadari tembakan dari Akane berhenti, Kobeni pun kali ini memindahkan tubuh Denji ke pangkuannya. Yap, reaksi Kobeni dalam menghadapi masalah kali ini memang di luar dugaan. Padahal, di chapter saat melawan iblis keabadian, Kobeni ini malah jadi beban, sampai-sampai dia menusuk Hayakawa. Tapi, kali ini dia berhasil menyelamatkan Denji dari Katana Devil, bahkan sampai-sampai memojokkan Katana Devil. Ya, walaupun si Katana Devil sedang dalam wujud manusia. Namun, sikap seperti seorang profesionalnya, kali ini yang patut diacungi jempol. Eits, tapi tahan dulu semua pujian itu. Karena saat setelah berhasil memukul mundur Katana Devil dan Akane, kali ini Kobeni menunjukkan sikap aslinya sampai-sampai dia histeris ketakutan sambil meminta maaf pada Hirokazu kalau dia sebelumnya mencoba membunuh Hirokazu. Ya, itu kejadian saat melawan iblis keabadian di dalam hotel. Sambil terus menyalahkan dirinya atas kematian Hirokazu, Kobeni pun kali ini berkata kalau dia tidak tahan lagi dengan pekerjaannya, karena pekerjaan dia saat ini membuatnya gila. Kobeni pun memilih untuk berhenti dan memberitahu Himeno saat dia bertemu. Di sini, Kobeni belum mengetahui
kalau Himeno sudah tidak ada. Lanjut, pindah ke scene di mana Makima berada. Kali ini, Makima telah tiba di Tokyo sambil ditemani Kurose dan Tendo. Sesampainya di stasiun Tokyo, Makima langsung disambut oleh Madoka yang berhasil bertahan hidup dari penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Kemudian, saat setelah mengucapkan rasa senangnya karena melihat Madoka masih hidup, Makima pun langsung bertanya pada Madoka, ada berapa banyak divisi spesial yang masih hidup. Madoka pun menjawab, kalau divisi 1, 2, 3, dan 4 yang terlibat dalam penembakan, selain yang bukan manusia, hampir semuanya tewas. Dan serangan dengan pistol itu hanya ditunjukkan kepada divisi spesial. Mendengar informasi tersebut, Makima pun bicara, kalau semua yang telah terjadi tersebut, mungkin ada hubungannya dengan iblis gun, atau iblis senapan. Tak hanya memberi info soal divisi yang diserang, Madoka juga menyampaikan pesan dari atasan pada Makima untuk menggabungkan divisi 1 sampai 3 menjadi divisi 4 agar mengimbangi kurangnya tenaga kerja. Dan divisi spesial anti-iblis keempat juga akan ditempatkan di bawah perintah Makima. Setelah memberi informasi dan pesan, Madoka pun lanjut memberi Makima surat pengunduran diri. Makima yang menerima surat tersebut pun langsung bertanya pada Madoka, apakah dia mau berhenti? Madoka pun langsung menjelaskan alasan kenapa dia ingin berhenti. Madoka melihat kalau divisi spesial akan berperang, jadi pilihannya hanya berhenti atau terbunuh. Mendengar alasan logis dari Madoka, Makima pun tanpa basa-basi membenarkan perkataan tersebut. Lanjut, Makima pun akan pergi. Namun sebelum Makima pergi, Madoka terlebih dahulu memohon dan bertanya pada Makima, bisakah Makima memberitahu hal terakhir soal berapa banyak situasi yang Makima antisipasi? Makima pun menjawab kalau dia tidak bisa membagi rahasia biro kepada rakyat sipil biasa seperti Madoka. Setelah menjawab pertanyaan Madoka, Makima lanjut memberinya ucapan terima kasih atas semua informasi dan jasa yang dia telah berikan. Chapter 28 pun ditutup dengan panel di mana Kurose dan Tendo yang datang ke Tokyo sebagai pengawal Makima dengan wajah penuh keringat. Kurose meminta Makima untuk membiarkan mereka pergi kembali ke Kyoto karena mereka tidak bergabung dengan divisi spesial. Akankah pemburu iblis yang berada di Tokyo kembali bangkit setelah beberapa anggota mati? Dan rencana apakah yang kali ini Makima akan gunakan untuk membasmi para iblis? Semua itu akan kalian ketahui di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah video selanjutnya. Sampai jumpa!